Perkenalkan diri selelahi, saya berasal dari sekolah SMP Cinta Rakyat 1, Matang Siantar. Dan saya akan membawakan storytelling mengenai kemerdekaan Indonesia. Mereka datang! Negara yang subur, kaya, dan juga rakyatnya yang damai. Namun hal itulah yang membuat negara lain ingin mengambil alih akan negara kita Indonesia. 350 tahun lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda. Setelah Belanda, Jepang mengalihkan sebagai penjajah terhadap Indonesia. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Walaupun tidak begitu lama, tetapi Jepang saat membuat bangsa Indonesia menderita. Lalu, Jepang mengadakan Romusa atau yang disebut dengan kerja paksa, yang dimana rakyat Indonesia diperlakukan secara tidak adil, disiksa, disuruh untuk bekerja keras, diperlakukan dengan secara keji. Mereka disuruh untuk membangun benteng-benteng pertahanan. Mereka juga disuruh untuk membangun terowongan di bawah tanah. Bahkan setelah semua itu dilakukan, mereka dibunuh layaknya seekor binatang. Binatang. Dan juga Jepang memperlakukan wanita-wanita Indonesia dengan sangat keji. Mereka dipekerjakan paksa. Mereka juga diperkosa dan akhirnya pun dibunuh. Di mana rasa kemanusiaan itu saat itu? Di mana? Jepang juga mengambil hasil panen dan ternak bangsa Indonesia. Jepang juga berhasil membodohi kita. Rakyat kita dipaksa untuk mengambil besi-besi rel kereta, jembatan besi yang kokoh, dan mereka membawanya ke Jepang yang katanya akan dikelola untuk menjadi senjata bangsa Indonesia melawan sekutu. Namun apa nyatanya? Mereka mengkhianati kita. Mereka tidak adil terhadap kita. Dan hal itulah yang membuat bangsa Indonesia menjadi marah dan bangkit. Setelah sekutu berhasil menggebom kota Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang pun lumpuh dan menyerah terhadap sekutu. Ketika mengetahui Jepang telah lumpuh, kesempatan itulah yang dilakukan para pemuda Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua menolaknya. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pun, golongan tua dan muda menyatakan kekuatan proklamasi Indonesia dan lain-lain bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan dan telah merdeka. Maka kita sebagai generasi penerus para pejuang kita, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan persatuan dan juga kesatuan.